Nah, pemirsa dan juga Mega, sejenak melepas penat di alam terbuka dan melakukan kegiatan luar ruangan yang mengasyikkan bisa Anda nikmati nih di Wisata Alam Pasir Langlang, Panyawangan, Purwakarta, Jawa Barat. Iya, betul sekali Angel. Nah, ini mulai dari berjalan-jalan hingga berkemah di tengah hutan pinus menciptakan kenangan tersendiri. ...23 km dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik, pemirsa. Ikuti perjalanan saya, yuk! Wisata alam pasir Langlang di kawasan wisata Perhutani Bandung Utara memanjakan wisatawan dengan hembusan udara segar dan pemandangan pohon pinus dibalut kabut yang membuat suasana semakin syahdu. Cocok nih untuk menghabiskan libur lebaran. Di sini wisatawan disuguhkan beragam kegiatan outdoor, seperti menikmati berjalan di jembatan gantung, berkemah, dan bermain flying fox. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu flying fox. Wow, tinggi banget. Keamanan pasti terjamin. Pengunjung tinggal menikmati indahnya hutan dari atas serta hangatnya interaksi keluarga maupun kerabat yang berkemah. Pemirsa, selain flying fox, ternyata di sini juga bisa berkemah. Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata di sini bisa disewa. Coba kita tanya, A, boleh ngobrol sebentar? Ya. Bisa sewa tenda di sini, A? Bisa. Oh, bisa. Ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan di sini. Bisa, ada semua. Oke, harganya berapa? Harganya itu Rp250.000, udah tinggal masuk apa? Tinggal masuk ke tenda. Oke, jadi, udah. Pasang bongkar sama saya. Semalam ya? Bongkar pasang? Sama saya. Oke, gas. Kita berkemah. Berkemah di sini kegiatan yang wajib Anda coba. Ditemani rintik hujan semakin menciptakan kenangan yang melekat. Nah, jika tidak ingin bermalam, Anda cukup membayar Rp10.000 untuk berkemah di kawasan hutan di Desa Pasir Muncang, Kabupaten Purwakarta. Kawasan wisata ini beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Mengakhiri hari saya dengan sepiring mie rebus di antara kabut hutan pinus. Dan tempat ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan terbaik bagi Anda yang ingin melepas penat dari riuhnya kota. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus melaporkan.